Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari para siswa SMP dimanapun kalian berada, untuk saat ini kelas 9 akan menghadapi yang namanya ujian sekolah ya. Oleh karena itu, mari kita memprediksi kisi-kisi dan soal ujian sekolah 2021. Untuk kali ini adalah kelanjutan dari nomor 31 sampai dengan 40 atau selesai ya. Mari langsung saja kita mulai ya. Untuk soal nomor 31 yaitu disajikan ciri-ciri penyakit atau hasil diagnosa peserta didik mampu memprediksi penyakit atau diagnosa dokter pada organ reproduksi manusia. Clue-nya adalah penyakit pada organ reproduksi. Sebelumnya kita lihat dulu penyakit-penyakit pada sistem reproduksi itu antara lain gonoru atau biasa disebut dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonoru. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Kemudian ada lagi sipilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Kemudian ada herpes simplex genitalis ya, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar ya. Ada di bagian anus ataupun vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian ada keputihan yang diderita oleh seorang perempuan ya, laki-laki tidak karena ya, dengan ciri cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini diakibatkan oleh jamur Candida albicans. Penyakit AIDS ya, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, human immunodeficiency virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Penyakit dikenal dengan penyakit AIDS ya, acquired immune deficiency syndrome ya. Kemudian ada lagi epididymis, adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, di sini ada yang disebabkan bakteri, ada yang disebabkan virus, ada yang disebabkan jamur ya, dan kompleks dengan yang lainnya. Contoh soal. Bakteri Treponema pallidum menyebabkan penyakit kelamin yang disebut dengan jawabnya B, sipilis ya. Gangguan pada organ kelamin yang disebabkan oleh virus adalah ya, di sini disebabkan oleh virus itu herpes dan AIDS di depan tadi sudah ada ya. Langsung kita lanjutkan ke soal nomor 32. Disajikan gambar atau data tentang makhluk hidup. Peserta didik mampu menentukan cara perkembangbiakan makhluk hidup tertentu ya. Clue-nya adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup. Tepatnya makhluk hidup di sini pada tumbuhan ya. Nih, jenis tumbuhan yang dikembangkan dengan rizoma. Rizoma itu akar yang mendatar di dalam tanah. Yang sejenis ini adalah akar sebangsa itu ya, jaya-jayan ya. Berarti contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Jawabannya adalah C. Ya, rizoma akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan di sini ada jahe, kunyit dan lengkuas. Jelas ini adalah gambar jahe. Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan rizoma ya. D. Soal nomor 33. Disajikan pernyataan dan data tentang persilangan monohibrid dominan. Peserta didik mampu menentukan rasio dan persentase fenotip dan genotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya dengan benar ya. Clue-nya adalah persilangan monohibrid dominan. Padahal persilangan monohibrid dominan itu huruf kecilnya selalu kalah ya.
contohnya ini tanaman tinggi dengan rendah ya, T besar dengan T kecil ya, ini harusnya di sini gametnya T dengan T, keturunannya pasti T besar dan T kecil. Perkawinan yang kedua yaitu sesama anaknya F1, T besar T kecil, T besar T kecil, gametnya T besar T kecil, T besar T kecil, dan F2 nya dihasilkan anak sebagai berikut ya. Ini anaknya berarti ini ada 4. Kemudian ini perbandingan genotipnya adalah T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, yaitu 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah ya, ini kan tetap dihitung sebagai tinggi, sehingga tingginya ada 1 tambah 2, ada 3 ya. Yeah. Sehingga ini kalau kita jumlah tinggi dengan tinggi kan berarti ada 3, 3 banding 1 ya. Ini 3 banding 1. Nah, jadi kesimpulannya persilangan monohibrid dominan itu, dominan penuh itu pasti menghasilkan anaknya yaitu 3 banding 1 ya. Contohnya mawar merah, mawar berbunga merah disilangkan dengan mawar berbunga putih. Karena ini dominan penuh, anaknya pasti akan berwarna merah ya. Keturunan pertamanya semua mawar berwarna merah. F1 disilangkan samanya, perbandingan fenotip keturunan yang kedua pasti merah banding putih adalah 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah C. Contoh soal yang lainnya, persilangan antara jagung ya, T besar T kecil dan jagung berbatang pendek ya. T kecil. Ini maksudnya ini kan contoh dari dominan penuh ya. Ini bukan T besar T kecil tapi T besar ya. Saya tuliskan aja ini ya. Jadi ini adalah T besar ya. T besar dengan jagung berbatang pendek T kecil akan menghasilkan fenotip ya. Fenotipnya pasti tinggi banding pendek ya, karena dominan penuh ya, 3 banding 1 atau 75% banding 25%. Jawabannya C. Soal nomor 34. Disajikan gambar dua benda yang saling digosokkan. Peserta didik mampu menentukan aliran elektron dan jenis muatan yang terdapat dalam yang dihasilkan benda tersebut. Clue-nya adalah aliran elektron dan jenis muatan. Contoh di sini penggaris plastik. Ini adalah kain wool ya. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wool akan bermuatan titik-titik karena titik-titik ya. Jawabnya adalah A ya. Akan bermuatan negatif ya. Karena muatan negatif dari kain wool berpindah ke plastik, itu jawabnya. Contoh lagi, sebuah ebony digosok dengan kain wool akan menjadi bermuatan, jawabnya adalah bermuatan negatif ya, karena elektron pindah dari wool ke ebony, jawabnya B. Soal nomor 35. Disajikan gambar tentang rangkaian listrik tertutup. Peserta didik mampu menghitung besarnya kuat arus. Jadi clue-nya adalah menghitung kuat arus pada rangkaian tertutup. Dan ini contoh yang pertama ya. Ini ada kuat arus, ini secara paralel dan nanti akan digabungkan dengan seri. Jadi kuat arus yang mengalir pada bagian I. Untuk menghitung kita cari hambatan total dulu ya. Hambatan totalnya adalah, karena ini paralel kita hitung dulu tiga ini ya. Seper R ya, paralel I ya. Seper 6, seper 12, seper 4. Temu ya, yang sama-sama dibagi 12 berarti 2 tambah 1 tambah 3, 6 per 12, sehingga resistor penggantinya adalah ini 2 ohm. Kemudian digabung dengan yang ini ya, ini kan 3 ohm, hambatan totalnya berarti 3 ohm ditambah ini tadi R penggantinya adalah 2 ohm, jadi 5 ohm. Kuat arus yang mengalir adalah I sama dengan E ya, ini energi per hambatan dalam maupun hambatan yang luar yang kita hitung tadi, sehingga berapa, 12 volt dibagi 5 dibagi ini hambatan yang di sini 1, sehingga 12 dibagi 6 ketemu 2 ampere. Jawabannya B.
soal selanjutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini juga sama ya, modelnya sama. Iya, yang ditanya ini. Nah, cara mengerjakannya pun juga sama ya. Berdasarkan data pada gambar, kuat arus yang mengalir I1 adalah ya, kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi arus yang mengalir pada penghambat 15 ohm adalah seperti 3 kali 3A sama dengan 1A, dan arus pada penghambat 10 ohm adalah setengah kali 3A sama dengan 1,5 ampere ya. Kuat arus pada titik cabang I sama dengan 3A ditambah 1A ya, 1,5 ampere ya, ditambah dengan ini 3A, 3 tambah 1A, 3 ditambah 1,5 ditambah 4, sehingga menjadi apa, berapa ini, 5,5 ya. Jadi jawabannya adalah C. Ada lagi, kuat arus pada ampere meter ini ya, langsung jawabnya. Ini karena paralel kita hitung dulu ya, ketemunya R penggantinya 2. Kemudian R totalnya berarti 3 ohm ditambah 2 menjadi 5 ohm. I sama dengan E per R, ini ada hambatan dalamnya kebetulan juga 0, tinggal ditambahkan. 10 dibagi 5 tambah 0. 10 bagi 5, 2 ampere, jawabannya adalah A. Nomor 36, diberikan data tentang penggunaan daya listrik di sebuah rumah. Peserta didik mampu menghitung biaya pemakaian listrik rumah tersebut dengan benar. Jadi clue-nya adalah menghitung biaya pemakaian listrik di rumah. Ini contoh yang pertama, dalam sebuah rumah terdapat 6 lampu, 3 lampu, sebuah TV, ya, bisa dihitung langsung saja. Ini kebutuhan energinya ini ya, yang ini kan berarti ini 6 lampu. Kemudian yang 3 ini 3 kali 60 watt. Tadi yang 40 wattnya ada 6. Kemudian satu pesawat televisi 1 kali 60 ya. Karena ini 60 watt kali sama-sama digunakan selama 8 jam. Ketemu ini WH. WH 3840 WH ini kita jadikan kWh, 3,84 kWh. Jumlah energi dalam 1 bulan berarti 3,84 kWh kali 30, karena 1 bulan kan 30 hari. 115,2 kWh. Biaya yang harus dibayar adalah 115,2 kali 250 ya. Seperti yang diinginkan di soal, yaitu 28.800 ya, itu jawabnya. Soal selanjutnya, dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu ya, 5 lampunya 20 watt menyala 10 jam. Kemudian TV 60 watt menyala 8 jam. Setrika 250 watt menyala 4 jam. Nah, tinggal dihitung lampu, TV seketika semuanya ditotal, ketemu totalnya yaitu 2480 WH. Energi dalam 1 bulan adalah 2480 WH kali 30, yaitu 74.400 WH sama dengan 74,4 kWh ya. Itu yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Soal nomor 37, disajikan gambar atau data tentang trafo. Peserta didik mampu menghitung tegangan pada kumparan sekunder sebuah transformator step up. Jadi ini lebih fokus ya. Kan memang transformator ada dua, step down dan step up ya. Yang di sini itu hanya step up. Jadi belajarnya lebih mudah karena sudah fokus. Ciri transformator step up adalah jumlah lilitannya lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Kemudian tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kalau untuk kuat arus kebalikannya ya, kuat arus sekunder itu lebih kecil daripada kuat arus primer. Dan rumusnya ini ya, VP per VS sama dengan MP per NS sama dengan IS per IP, yang membedakan hanya I ya, I-nya terbalik soalnya. Soal yang pertama,
Sebuah trapo step down memiliki jumlah kumparan primer dan sekunder yang masing-masing 100 lilitan dan 200 lilitan. Jika trafo tersebut dihubungkan dengan tegangan masukan dari listrik ya sebesar 220 volt, berapakah tegangan pada lilitan sekundernya? Kita jawab nih, masukkan ke dalam rumus Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Vs sama dengan Ns kali Vp per Np, 200 kali 220 per 100 corek sama dengan 440. Nah, ini jawabannya. Contoh soal yang kedua. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapakah tegangan keluarannya? Nah, ini perhitungannya ya. Kumparannya kan 500. Ini yang primer. Yang sekunder atau yang keluaran 5000 lilitan. Tegangannya yang primer 220. Yang ditanya tegangan sekunder. Rumus, masukkan ke dalam rumus Vs per Vp, Vs per Ns sama dengan Vp per Np. Vs per 500 sama dengan 220 per 500. Vs sama dengan Vs per 5000 sama dengan 0,4 mat. Vs sama dengan 0,4 mat kali 5000, 2200 volt. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang kita menuju ke yang nomor 38. Disajikan gambar model atom. Peserta didik mampu menyebutkan nomor atom dan nomor massa dengan benar. Clue-nya adalah menyebutkan nomor atom dan nomor massa. Contoh, kalsium mempunyai nomor atom 20 dan nomor massa 40. Jumlah proton yang terdapat dalam kalsium adalah, nah kita bahas ya. Jawabannya B, kenapa? Nah, kita ingat dulu lambang ini ya, A ini adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nomor atom sama dengan nomor proton sama dengan nomor elektron ya. Sehingga nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron ya. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah proton. Jumlah proton itu kan nomor massanya diketahui. Nomor massanya adalah ini bukan nomor ya, nomor atomnya 20, nomor massanya 40 ya. Padahal di sini jumlah massa sama dengan jumlah proton, berarti nomor massanya berapa? Ya ini ya, jumlah massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Nah, padahal jumlah nomor massanya kan 40. Berarti sini 20 20. Berarti jumlah protonnya adalah 20 ya. Seperti itu ya. Ini kita berpedoman pada yang ada di kotaan ini ya. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Nomor atom dan nomor massa pada model atom tersebut adalah, nah, nomor atom kan tadi sudah jelas ya. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti kan di sini. Ini protonnya itu P, kita hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 ya. Berarti protonnya ada 11. Berarti juga elektronnya juga 11. Padahal yang ditanya di sini adalah nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu sebentar. Kalau dituliskan kan jawaban nomor atomnya kan ada ini 11 ya. Kemudian nomor massanya ada 22. Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, protonnya kan 11. Sekarang kita hitung yang neutronnya. 1 2 yang kuning dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 proton ditambah 11 neutron ketemu yaitu 22. Sehingga ini jawabannya yang benar adalah C. Ya, 11 proton dan 11 neutron 22. Nomor 39.
Disajikan narasi tentang cerita hasil bumi suatu daerah. Peserta didik mampu memprediksi produk bioteknologi yang paling tepat pada daerah yang menghasilkan produk itu. Jadi klunya adalah memprediksi produk bioteknologi di suatu daerah berdasarkan hasil bumi yang paling berlimpah. Contoh singkong ya pasti tape dengan Saccharomyces cerevisiae yaitu mengubah karbohidrat menjadi gula. Kedelai ya pasti tempe dengan Rhizopus oryzae mengubah protein kedelai menjadi protein sederhana. Soalnya perubahan pada proses pembuatan tape dari singkong dengan memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae adalah, jawabannya adalah A, yang mengubah amilo menjadi gula atau glukosa. Dalam pembuatan yogurt digunakan jasa bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus yang berperan dalam mengubahnya. Ini jawabnya D ya, karena memang susu asam ya. Laktosa menjadi asam laktat. Soal nomor 40, ini yang terakhir ya. Disajikan gambar atau skema tentang struktur tanah dan lapisannya. Peserta didik mampu menjelaskan lapisan yang banyak mengandung materi organik dengan benar. Nah, klunya adalah lapisan tanah yang banyak mengandung materi organik. Bagian-bagian dari tekstur tanah. Yang A itu merupakan lapisan teratas terdiri dari campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Tempat hidup adalah lapisan atas ya. Yang selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Ya, yang jelas paling atas itu banyak nutrisi karena apa? Banyak ditemukan air dan mineral dari dalam tanah. Tanah bagian atas yang kaya nutrisi ini juga rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi karena beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir, terutama bila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Sehingga kita memang harus menggalakkan apa? Reboisasi ya. Contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Lapisan yang mengandung paling banyak materi organik ya pasti lapisan yang paling atas sendiri, yaitu lapisan A ya. Dah, jawabnya A. Lapisan atas merupakan lapisan hingga kedalaman 30 cm topsoil. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling subur karena banyak mengandung bahan organik. Nah, ternyata pembahasan prediksi kisi-kisi dan soal ujian sekolah 2021 sudah selesai. Dan ini adalah video bagian yang paling akhir, yaitu bagian dari nomor 31 sampai nomor 40. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.